Halo guys, welcome back to my channel Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue kembali hadir dan konten guys untuk menyelesaikan level 2 dari Frontline Blitzcrank ya. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video gue guys ya. Oke, kita lanjut aja. Ini berguna ya guys, Frontline ini berguna untuk mendapatkan drop gratis atau prajurit gratis, soldier gratis ya. Jadi lumayan banget daripada kalian ngetrend juga untuk mainkan ini di sisa waktu atau di waktu luang anda ya yang lagi kosong. Oke, kita langsung berdua tanpa basa-basi dan tanpa kot bang oce ya guys. Oke, dua ya. Agak susah, jadi pertama kita clear dulu yang kotak ya, kok ini nih untuk mendapatkan tropnya ya. Gua saranin yang buka aja ya, karena yang minus 20 itu sulit juga guys. Mendingan yang dapat yang angka 47, yang 100 itu nggak bisa guys. Kita dapetin dulu si ini guys. Aduh, gak bakal dapet gue itu. Cuma guys ya. Waduh, keras guys. Terus keras. Tinggal dua lagi juga gue gak dapet trop kayak gini guys. Anjay, keras banget cok. Terus kocak, gue dapet satu aja. Apa-apaan ini cok, dapet satu drop. Yaudah gue back ya, gue ambil dulu satu drop lumayan guys, daripada lumayan. Dapet satu drop doang, gue dapet 1000 aja karena gue T8 di sini. Gue udah masuk T8 karena di T9 gue butuh barak level 27 dan haki 27 ya. Oke, segitu aja, jangan lupa subscribe, like, dan share video gue guys. Anjir banget gue dapet satu drop doang, koplak. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.